Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'i ulumi fi darini amin. Wa salisuha yang ketiganya mandubun sunnah. Wa huwa ma tanawalat su qawaidun nadbi wa adillatuhu. Itulah sesuatu yang memenuhi kaidah-kaidah sunnah dan dalil-dalil sunnah. Kasolat tarawih seperti solat tarawih. Ini memenuhi kaidah sunnah dan dalil-dalil sunnah. Nah, berarti dia namanya bid'ah sunnah. Kasolat tarawih seperti solat tarawih. Jama'atan, ya, kalau keadaan berjamaah. Salat tarawih itu bid'ah, bid'ah sunnah. Ya, jadi jamaah salat tarawih termasuk bid'ah sunnah. Wa iqamati suwaril aimati dan mendirikan gambaran-gambaran imam wal qudati dan hakim wa ulatil umuri dan pemerintah ala khilafi makana alaihi sahabatu ridwanullahi alaihim, atas persalahan apa yang ada atasnya para sahabat ridwanullahi alaihim. Ya. Berbeda itu. Bisa babi anal masaliha wal maqasida asyariyata la tasu ila bi azmatil ulati fi nufusin nasi. Dengan sebab bahwa kemaslahatan dan maksud-maksud syariat itu enggak hasil kecuali dengan ya membesarkan para pemimpin pada diri-diri manusia. Ya. Nah, begini menjadi sunnah ya. Dengan sebab membesarkan para pemimpin pada jiwa-jiwa manusia, diri-diri manusia. Ya, jadi kemaslahatan maksud tujuan syariat nggak bisa hasil kecuali dengan membesarkan para pemimpin. Nah, baru itu boleh begitu. Bukannya mencari muka sama pemimpin, bukan, demi terlaksananya ya. Demi terlaksana kemaslahatan dan maksud tujuan syariah. Wa kana nasu fi zamani sahabat radhiyallahu anhum, adalah manusia di zaman sahabat radhiyallahu anhum, innama yu'azzamuna bid-dini ya. Dan adalah manusia di zaman sahabat radhiyallahu anhum, hanya saja mereka itu yu'azzamuna bid-dini, mereka dibesarkan dengan sebab agama. Jadi zaman sahabat orang dibesarkan, diagungkan, dimuliakan dengan sebab agama. Wasabiqil hijrati, dan duluan dalam hijrah, wal islami, dan duluan dalam masuk Islam. Sumakhtalan nizamu atta saru la yu'azzamuna illa bis-suwari. Iya. Kemudian menjadi cacat aturan itu sehingga jadilah mereka tidak dibesarkan dengan sebab agama, dengan sebab duluan hijrah, dengan sebab hijrah, duluan hijrah dan Islam. Ya, illa biswari, kecuali dengan gambaran-gambaran, dengan bentuk-bentuk. Ya, kayak zaman sekarang begitu kan, orang dibesarkan karena bentuknya. Ganteng, cantik, pakai udeng-udeng, ya, pakai gamis. Ya, begitu kan kita sekarang. Penampilannya bagus. Orang dibesarkan karena itunya. Sekarang apa sekarang? Kita jangan sampai begitu. Ya, kembali ke atas. Seperti zaman sahabat, orang dibesarkan karena agamanya. Dia menjalani agamanya luar biasa, benar-benar banget. Benar-benar banget, Masya Allah.
Zada ba'du, menambahkan oleh sebagian mereka, wa minal bid'ah ilmandubati, di antara bid'ah-bid'ah yang sunnah adalah ihdasu na'ir rubuti, membuat ya seumpama apa rubut pesantren. Ini pesantren termasuk bid'ah, cuma bid'ah sunnah. Bid'ah sunnah baik, sunat dianjurkan, jadi dapat pahala. Ya. Dengan ada pesantren kayak begini, orang bisa ngaji. Apalagi tambah pesantren yang gratis, bisa ngaji, bisa belajar. Maka kamu gunakan kesempatan ini baik-baik. Jangan buang-buang waktu, jangan main-main, jangan kamu terbuai oleh dunia, terbuai, tergoda oleh syaitan. Jangan. Gunakan waktu yang manfaat ini, gunakan waktu yang banyak ini untuk meraih ilmu yang manfaat. Buat apa? Buat masa depan kita. Kalau kamu masih umur seperti ini belum merasakan, nanti kalau sudah besar baru merasakan. Penyesalan baru tiba. Kalau sekarang belum ada penyesalan, masih pengen main-main, ngajinya masih main-main, gurunya lagi ngajar dia ngobrol, ya. Ntar udah besar baru nyesel. Ya, udah besar udah baru nyesel. Ya Allah, gua ngapa dulu main-main. Orang yang punya ilmu ya diangkat oleh Allah, itu dalilnya Al-Qur'an. Al-Qur'an, kalau dalil Al-Qur'an itu ya qat'i. Jadi apa qat'i itu? Pasti. Dalilnya pas pasti qat'i. Qat'i dilalah. Nih, kalau untuk dalil petunjuk ilmu Al-Qur'an, dalilnya qat'i dilalah wa qat'i subut. Ya. Jadi qat'i subut artinya enggak diragukan keotentikannya Al-Qur'an. Qat'i dilalah, petunjuknya enggak diragukan. Artinya akul yakin orang yang punya ilmu, ngamalin ilmu bakal bahagia. Sebaliknya, enggak punya ilmu, main-main, bakal sengsara. Kamu lihat orang yang punya ilmu, para kiai, hidupnya senang apa enggak? Senang. Hidupnya senang. Itu dari Al-Qur'an. Qat'i subut, qat'i dilala. Qat'i itu subutnya, qat'i dilalahnya, qat'i. Masya Allah. Jadi enggak diragukan itu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu qat'i subutnya, qat'i dilalahnya. Orang yang punya ilmu, orang yang beriman punya ilmu, bakal Allah angkat derajatnya. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala enggak bakalan susah. Senang dunia akhirat. Hanya orang bodoh yang pengen hidup susah. Boleh jadi orang gila. Maka oleh karena itu, gunakan kesempatan ini. Jangan kamu berbuat maksiat, jangan kamu bermain-main. Sungguh-sungguhlah kamu. Kamu rasakan sendiri, kalau enggak punya duit enak apa enggak? Kalau enggak punya duit enak apa enggak? Enggak enak. Jadi gunakan kesempatan ini baik. Itu contoh kecil aja. Bukan kita
mau ngaji supaya dapat duit banyak, bukan. Itu bagian daripada Allah, sebab Allah angkat derajat. Ingat, ingat tadi apa yang saya katakan. Biar apa? Memotivasi kamu. Biar enggak main-main. Kalau kamu ngaji masih ngobrol, di pojokan ngobrol aja sama temannya. Itu tanda kamu main-main. Di sana ngobrol aja umpama. Padahal udah dibilangin, masih manggut-manggut aja palanya. Guruk-guruk. Ya. Tanda main-main. Jangan nak, jangan buang-buang waktu ini, jangan. Gunakan kesempatan ini. Kalau masih kecil memang belum ada penyesalan, belum sama sekali tidak. Ntar kalau sudah umur-umur dewasa, umur besar, 30 tahun juga sudah mulai itu. Apalagi 40 tahun udah nyesal banget. Udah punya bini, punya anak, susah. Hidup susah, mau ngaji lagi udah gak bisa, paling ngaji seminggu sekali, ngaji rame-rame doang. Pengen balik lagi, ya Allah, andai kata bisa engkau kembalikan aku, ya Allah, kembalikan aku, ya Allah, aku akan berbuat baik, ya Allah, aku akan ngaji biar benar-benar, tapi udah gak bisa, kanlah, udah gak bisa. Maka oleh karenanya, gunakan kesempatan ini dengan baik. Jadikanlah diri kamu sesoleh mungkin, sealim mungkin. Bagaimana caranya? Benar-benar belajar lalu ngamalkan ilmu. Kalau ada yang haram jauhin, makruh pun jauhin. Ada perintah Allah, kerjain semaksimal mungkin, kerjain. Yang paling pokok jauhin maksiat, paling pokok banget itu. Ya, paling pokok banget, jauhin maksiat sejauh-jauhnya. Jangan sampai kamu ngerjain. Itu diantara ciri yang paling hebat. Orang yang muntahi. Orang yang tingkat atas. Jauhin maksiat. Kalau kamu pengen jadi orang yang muntahi, jauhin maksiat. Ini maksiat, astagfirullahaladzim. Ini maksiat, astagfirullahaladzim. Ini maksiat, astagfirullahaladzim. Baik maksiat zahir maupun batin. Ini maksiat, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu insya Allah akan jadi orang-orang yang besar. Wal madarisi dan madrasah-madrasah. Itu madrasah-madrasah itu. SD, SMP, SMA. Ya. Atau yang sederajat dengannya itu bid'ah, tapi bid'ahnya mandub. Wa kulli ihsanin lam yuhad fi zamanil awwali, ya, wa ya mungkin ya ihdasu nahwi rumuti, ya ihdasu nahwi rumuti wal madarisi, ya, membuat seumpama pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, ya. Wa kulli ma ihsanin la lam yuhad bi zamanil awali, dan setiap berbuat baik yang tidak diketahui di zaman yang pertama, ya. Wal kalamu fi daqaiqi tasawufi, dan pembicaraan tentang tasawuf yang halus-halus, bicara tentang, ya, dalam ilmu tasawuf yang halus-halus yang jarang orang ketahui. Wallahu a'lam bishawab.